Bola Sporter, gimana nih kabarnya? Semoga dimanapun Bola Sporter berada selalu sehat ya pastinya. Nah, balik lagi sama aku Uti. Di sini aku bakal bawain berita-berita, informasi-informasi serta ulasan-ulasan menarik seputar dunia olahraga baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang pastinya sayang banget nih buat kalian lewatin. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja nih kita mulai pembahasannya ya. Nah, Bola Sporter, banyak kejadian menarik ya waktu laga Manchester United kontra Liverpool kemarin. Yang salah satunya yang pasti Manchester United keluar sebagai pemenang tuh ya kemarin. Selain itu, ada lagi nih kejadian menarik yang sampai-sampai jadi trending dan hangat banget nih diperbincangkan orang. Pada tahu nggak apa? Penasaran kan apa? Nah, sini aku kasih tahu. Kemarin, Cristiano Ronaldo nyuekin Carragher tuh Bola Sporter. Nah, di situ kan media Sky Sport lagi mengadakan sejenis interview atau wawancara gitu loh sama dua legendanya Manchester United di pinggir lapangan kemarin Bola Sporter. Nah, akhirnya Cristiano Ronaldo nyamperin dua senior dia di MU tuh Bola Sporter. Ronaldo langsung nyalamin kan seniornya. Salah satu senior itu kan ada Gary Neville juga tuh nyalamin. Cristiano Ronaldo nyalamin kedua-duanya tuh. Nah, tapi waktu Carragher berusaha menyalami dan menyodorkan mic ke arah Ronaldo, Ronaldo gak gubris sama sekali tuh alias nyuekin Carragher. Mungkin karena kesel kali ya sama dia. Soalnya kan dia lagi vokal-vokalnya nih, lagi aktif-aktifnya banget buat kritik Ronaldo. Apalagi semenjak Ronaldo pindah tuh ke Manchester United Bola Sporter. Nah, ditambah-tambah lagi nih dengan rumor transfer yang atau berita-berita terkait Ronaldo di musim transfer ini loh dan Manchester United itu Bola Sporter. Nah, emang apa sih komentar pedas yang dilayangkan sama Carragher ini terhadap Ronaldo? Nah, waktu itu kan pernah tuh yang waktu Ronaldo katanya pengen hengkang dari Manchester United, dia ikutan juga tuh vokal kritik. Dia bilang kalau udahlah lepasin aja Ronaldo. Kenapa dipertahankan seperti itu? Dimana jelas-jelas ya Ten Hag udah bilang kalau dia masih pengen Ronaldo ada di squadnya dia gitu lah supporter. Makanya Ronaldo jadi kesel nih ya sampai-sampai nyuekin dia loh. Aduh, makanya lucu juga ya Bola Sporter, tapi nggak apa-apa, yang penting nggak ada kejadian yang lebih dari itu sih waktu itu. Nah, segitu dulu informasi yang bisa aku berikan. Semoga informasi yang aku berikan bermanfaat. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau udah di like, di comment, di subscribe. Jangan lupa tuh pencet tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari kita, oke? Sekali lagi makasih udah nonton video ini. I'm signing out. See you in the next video. Bye-bye. Salam sehat ya, Bola Sporter. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Sporter.